bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah. Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas, dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head-on dengan aman. Delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head-on. Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di videotron. Delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head-on. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah. Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas, dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head-on dengan aman. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, tamu undangan dan seluruh masyarakat yang berbahagia di Monumen Nasional Kebanggaan kita semua dalam peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia ke-79 dalam pengabdian luhur sebagai benteng Nusantara tercinta. Dengan semangat yang membara dan penuh rasa bangga, prajurit Tentara Nasional Indonesia akan mempersembahkan demonstrasi militer, defile pasukan dan gabungan alutsista Tentara Nasional Indonesia. We also would like to greet good morning to all the delegation who attend National Monument of Indonesia to celebrate the 79th of the Indonesian Armed Forces Day. Would like to extend our warmest welcome to all excellencies, ambassadors, and also all defense attaché, distinguished guests, and ladies and gentlemen. Adapun demonstrasi militer yang akan kita saksikan pada hari ini, diantaranya demonstrasi drone tactical and show, demonstrasi pasukan berkuda, demonstrasi pendakian serbu, demonstrasi bela diri taktis.